Selamat siang menjelang sore, saya ucapkan pada yang semua yang hadir dalam acara ini, acara podcast keempat BTS spesial Hari Kartini. Pertama-tama mari kita berdoa dan panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana atas berkah dan limpahan rahmat-Nya kita dapat bertemu pada kesempatan ini untuk memperingati hari lahirnya wanita hebat yang bernama Raden Ayu Kartini. Kisahnya yang tetap abadi diceritakan dari mulut ke mulut, dari waktu ke waktu, sehingga pemikiran-pemikiran hebatnya akan tetap utuh walaupun raganya sudah tak lagi utuh ditelan bumi. Itulah Kartini, ibu bagi seluruh wanita Indonesia. Lahir pada tanggal 21 April 1897. Siapa sangka wanita ini menjadi ibu bagi kaum wanita yang ada di Indonesia. Rasa cintanya begitu dalam untuk bangsa ini, khususnya bagi para wanita yang kasihnya dapat dirasakan sepanjang masa. Mari kita simak sharing dengan dua perempuan inspiratif yang menjadi tamu podcast spesial. Kita kenalan dulu. Yang narasumber pertama adalah Ibu Kristanti, disapa Mbak Tanti. Oh ya. Mam dari Haris kelas 9 dan Rahma kelas 7. Pendiri Taman Bermain Adika, kelompok belajar yang mengedepankan potensi anak dengan cara belajar yang menyenangkan. Narasumber kedua, Ibu Firziati yang akrab disapa Mbak Firzi. Saya panggil Mbak ya. Oke. Okay. Nama juga enggak apa-apa. Nama juga enggak apa-apa. Oke, okay, siap. Adalah Mam dari Farza, alumni, dan Fazril kelas 9. Ibu Firzi saat ini menjabat sebagai Direktur Customer Service US Embassy Jakarta. Selain kesibukannya bekerja, beliau juga aktif menari dan melestarikan budaya kain tradisional Indonesia. Oke, okay. Moms, kita mulai. Oke, okay. Sekarang saya coba ke Ibu Tanti. Boleh diceritakan kegiatan sehari-hari Ibu Tanti? Sehari-hari sebagai ibu rumah tangga biasa. Jadi samping mengurus sekolah, kemudian ada taman bermain. Di dalamnya itu anak usia dini, mulai dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Jadi setiap hari itu saya dari rumah motor ke sekolah. Gak lama sih ya, sekitar siang baru pulang gitu aja setiap harinya, kontrol anak-anak dan sekolah. Terus tadi cerita soal PAUD ya? Iya. PAUD. Boleh diceritakan awal mulanya mendirikan PAUD? Awalnya sebenarnya dari melihat anak-anak sendiri ya. Kebetulan dulu saya bekerja. Putranya berapa? Dua. Kebetulan dulu saya sama sih bekerja dengan anak-anak yang masih kecil, umur 3-5 dulu ya. Jadi itu pengen sekolah gitu, biar nggak repot. Gimana nih caranya gitu? Kebetulan juga kita senang dengan anak-anak gitu kan. Kebetulan anak-anak juga dititipkan ke eyangnya di rumah. Jadi biar nggak repot, ya udahlah kita bikin sekolah sendiri gitu loh, sesuai dengan metode pendidikan yang kita sesuaikan, yang kita mau gitu loh, dengan anak-anak biar lebih nyaman gitu loh dengan kita. Jadinya awalnya begitu loh. Awalnya dari kebutuhan anak untuk belajar ya. Terus awal untuk merekrut tenaga pengajar bagaimana? Tenaga pengajarnya kita pasang iklan juga sih sebenarnya. Oh, iklan. Kita cari-cari juga, tanya-tanya kawan kesana kemari gitu, ada kenalan siapa gitu ya. Ya, alhamdulillah dapat guru, dan sampai sekarang gurunya itu ada 2 orang. Alhamdulillah. Masih berjalan sampai sekarang. Terus kalau siswanya sendiri rata-rata berasal dari mana? Nggak jauh-jauh sih ya Pak, dari lingkungan sekitar aja. Sekitar. Kebetulan di sekitar kan banyak anak-anak. Banyak anak-anak, mereka tuh suka apa sih, banyak bermain di situ. Gitu kan, yuk kita buka lah gitu. Nah kebetulan
orang tua tuh suka senang lah buka sekolah ya. Iya. Kita sama-sama deh didik anak di situ gitu. Cak. Terus siswa, guru sudah, siswa sudah, tentu selama proses berjalannya waktu ini pasti kan ada naik turun pasang surut. Apa ada apakah ada hambatan terbesar dalam menjalankan usaha ini apa kira-kira? Kalau hambatan sih sebenarnya hambatan dari orang tua. Orang tua justru. Oke. Karena kita kan metode belajarnya kan berbeda sebenarnya dengan PAUD kebanyakan gitu. Menyamakan persepsi mindset orang tua gitu bahwa kita tuh di sini tuh belajar anak-anak sambil bermain. Jadi kebanyakan orang-orang tua yang enggak kebanyakan sih ada beberapa orang tua yang mendaftarkan di kita tuh kepengin anak tuh cepat bisa baca. Iya. Cepat bisa berhitung. Jadi lulus PAUD bisa kuliah gitu ya. Bangga ya kalau anak usia dini itu sudah bisa membaca. Iya. Jadi ada beberapa waktu itu sempat ya, anak saya kok usia segini kok masih begini-begini aja sih gitu. Oh anak saya yang tadinya diem menurut ibunya terus penurut gitu ya, menurut orang tuanya pas sekolah di kita tuh, kok jadi banyak ngomong. Kok jadi bisa mengungkapkan gitu loh ya, pendapatnya dia gitu, dan orang tua nganggap itu kok jadi gak nurut ya sekarang gitu loh. Padahal sih itu suatu tahap perkembangan sebenarnya sih. Jadi kita tuh berusaha tantangan kita tuh ya menyamakan tujuan persepsi kita gitu kepada orang tua murid sama sekolah itu. Jadi sejalan lah gitu. Kita sebenarnya anak-anak itu proses belajar itu seperti ini ya, anak usia ini. Untuk menuju bisa itu memang butuh proses. Ya. Tahap perkembangan positif seperti itu. Proses itu ya benar ya paling. Tadi sudah disinggung kan peran keluarga, tantangan terbesar adalah peran keluarga, dan selain apa ada upaya-upaya lain untuk meyakinkan peran keluarga supaya selaras dengan ide sekolah ini? Kita mengadakan parenting setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kita di situ kasih apa sih? Tahuan juga ya. Mendidik anak usia dini itu dengan apa sih? Bahagia, happy, ada ceria gitu. Menyamakan persepsinya, gitulah. Saling sharing. Oh siap. Terus suka dukanya apa sih punya sekolah PAUD ini? Kalau dipikir-pikir susah juga punya sekolah gitu kan. Kira-kira suka dukanya apa nih yang paling berkesan? Banyak kan sukanya sih ya. Banyak sukanya yang jelas. Sudah anak-anak bermain dengan mereka, membacakan cerita dengan mereka, mereka suka senang. Iya. Suatu kebanggaan sendiri ketika dia masuk ke sekolah. Dia laporan gitu sama ibu. Semalam aku belajar loh. Semalam aku begini loh. Bercerita gitu. Kemarin aku habis dari sini loh. Itu sukanya. Banyak sih sukanya. Terus kalau dukanya masih apa sih, ada anggapan di sekitar lingkungan ya, lingkungan sekolah tuh kelihatannya itu sekolah, wah sekolahnya kok main-main ya. Ya, peran PAUD ya emang. Padahal PAUD sih memang bermain-main. Iya. Gitu, tapi ya sudahlah kita berjalan aja lama-lama. Siap. Juga. Terus apa yang Bu Tanti harapkan dari Taman Bermain Adika ini? Dan kedepannya itu mau seperti apa? Kalau harapan dari kita sih TB Adika ini bisa memberi manfaat bagi anak-anak, bagi lingkungan sekitar, agar anak-anak tuh bisa ada bekal ya ke tahap pendidikan selanjutnya, bisa mandiri, bisa apa ya, bisa kreatif gitu ya, bisa. Siap.
Yang saya tahu adalah salah satu amal yang tidak pernah putus adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi suatu ketika jika ada satu siswa yang bisa mengamalkan amal, itu merupakan satu amal pahala yang tidak pernah putus. Semoga itu menjadi barokahnya. Amin. Bu Tanti, untuk lokasi sendiri itu di mana tepatnya? Adanya di Ciracas. Ciracas. Di Gondewa. Di sana tempat sempit ya, gang-gang kecil gitu. Ya, kemarin saya sempat ke sana melihat ya. Kebetulan memang itu tadinya tempat tinggal tinggal kita di sana. Karena ada ide itu, ide ruang tamu kita bikin kelas. Oke. Muridnya sih enggak banyak awalnya, 5 orang. Awalnya berapa sih? Cuma 5 orang. Cuma 5. Sekarang sudah berapa? Alhamdulillah 13. 13, alhamdulillah. Karena keterbatasan tempat, kita batasi. Saya dengar ada 2 kelas A dan B ya? Iya, itu kita bagi kelompok. Kelompok. Jadi kelas A dan B. Kelas A itu usia 3 sampai 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Kelas B-nya 5 sampai 6 tahun yang persiapan ke SD. Persiapan ke SD. Ya. Oke, siap. Nah, untuk pembiayaan sendiri bagaimana untuk pembiayaan untuk PAUD ini? Pembiayaannya swadaya sih, Pak. Tapi tetap kita minta ada iuran per bulan yang kita sesuaikan lah dengan kondisi ekonomi dari orang tua masing-masing. Cakep sekali ya. Nanti ada pemasukan buat gaji gurunya lah gitu aja. Memang yang awalnya kita mendirikan ini sih bukan semata untuk bisnis sekolah ya gitu. Jadi ya awalnya dari anak-anak sendiri dan untuk lingkungan juga. Gitu aja, jadi tidak biaya yang besar. Tapi apakah menerima donasi dari luar juga atau hanya khusus untuk daripada siswa saja? Khusus dari siswa aja. Kalau ada yang mau nyumbang begitu, apakah bisa? Kalau ada yang masih kita terima, alhamdulillah. Siap. Ya, jadi bagi yang mau berdonasi untuk membantu, dengan senang hati kita terima demi kemajuan sekolah ini. Betul ya, Bu ya? Ya, oke. Oke. Terima kasih, Bu Tanti. Sama-sama, Pak. Dalam tangan anaklah terletak masa depan, dan dalam tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan itu. Jadi mudah-mudahan dengan peran ibu guru, anak-anak itu menjadi anak yang masa depan yang membanggakan. Oke, terima kasih. Saya geser sebentar ke Ibu Firzi. Ibu standby aja, tidak apa-apa. Kayaknya kalau dipanggil ibu agak gimana gitu. Saya panggil Mbak aja deh ya. Mbak Firzi, biar agak santai. Mbak Firzi, kegiatan sehari-hari apa ya? Boleh-boleh tahu, boleh ceritakan? Kegiatan sehari-hari saya itu, saya itu bekerja. Oke. Pegawai biasa. Di salah satu institusi pemerintah. Saya kira tidak biasa ini director customer ini service ini. Oke. Okay. Biasa. Oke. Okay. Selain itu juga mengurus rumah tangga. Siap. Dan 2 anak lelaki ya yang sudah. Rumah. Saya kira 3 itu bukan. 3 ya, bersama dengan bapaknya boleh jadi 3. Tergantung situasi dan kondisi. Siap. Oke. Okay. Selain itu saya juga menari tradisional setiap minggu. Itu dia. Ya, itu yang saya paling giatkan akhir-akhir ini. Tari apa saja, Bu? Macam-macam. Awalnya sebenarnya saya tertarik dengan tari Jaipong. Karena selama saya menari, saya belum pernah menari Jaipong. Oh. Karena susah itu apa Jaipong? Jadi Jaipong itu ternyata spesial. Susah. Beat musiknya juga membuat energetik ya, tarian yang sangat energetik. Dan saya sejak kecil memang sudah tertarik dengan Jaipong. Dari awal saya penari Bali ketika cilik, tidak pernah menari Jaipong. Tari Jawa juga sudah pernah sedikit-sedikit, tapi tari Jaipong ini yang sangat membuat saya penasaran. Lalu ada sanggar yang memang dikhususkan untuk dewasa. Okay, ibu-ibu. Oh, ibu-ibu tuh. Mungkin Bu Tanti kalau mau ikut ya, bisa. Boleh. Bu Tanti ikutan yang mengajarkan tari Jaipong ini. Jadi disitulah mulai ketertarikan saya. Saya mulai dengan tarian klasik dulu, Jaipong klasik. Lalu berkembang ke yang Jaipong kreatif, Mojang Priangan. Lalu ada Kembang Tanjung.
Jadi memang sanggar ini memfokuskan kepada tarian Sunda, tapi ternyata karena memang yang pemilik sanggar ini berinovasi terus, sangat kreatif, dia tidak hanya berhenti di tarian Jaipong aja, tapi Betawi pun dimasukkan, lalu Bali pun, terus kemarin kita baru mengeluarkan tarian versi ala-ala TikTok. Oh, kekinian dengan, gitu. Kekinian banget. Okay. Ya dengan lagu ibu kita Kartini. Cakep. Ada sedikit tarian apa unsur tradisional tapi juga ada unsur modernnya juga sedikit hip hop. Wah, seru banget ya. Ini punya anak dua laki, ada yang nurun enggak nih nari? Saya mau bilang belum. Belum. Ya? Belum karena saya pun, saya kira saya sudah menari sejak awal, sejak umur 7 tahun ya. Tapi sempat vakum juga. Lalu kemudian menari kembali aktif ketika SMA, kuliah vakum, lalu punya anak, menikah, punya anak. Dengan urutan menikah, punya anak ya, bukan anak-anak menikah. Iya. lalu kesibukan itu membuat saya tidak bisa menari sesuka hati. Tapi ketika sudah anak-anak sudah mulai dewasa, sudah bisa punya kegiatan sendiri, mengurus diri sendiri, saya jadi banyak nganggur juga. Jadi saya bilang ya saya tekunin lagi nari. Ada interest yang memang saya ini sesuatu yang memang saya suka banget sejak awal. Saya coba-coba dulu. Awalnya sebenarnya saya coba nari hip hop dance. Dengan sedikit flavor K-pop malahan. Tapi lalu kayaknya saya pengennya balik lagi ke tradisional, ke akar akar budaya, disitulah. Jadi saya sih sebenarnya tidak pesimis bahwa mereka tidak menurunkan passion menari. Siapa tahu nanti anak-anak laki, kedua laki itu akan timbul keinginan untuk menari. Jadi usia berapapun bisa ya? Bisa banget. Kan kalau kita mengenal balet itu kan dari umur kecil sekali karena kelenturan. Jadi kalau umur untuk tarian ini dewasa pun sudah bisa untuk memulai. Bisa dilatih. Oke. Okay. Menurut saya itu bisa dilatih. Mungkin pelatihannya agak ekstra gitu ya. Ekstra dan lama. Yeah. Tapi semua itu bisa. Apalagi kayak kalau saya gini kan pasti ekstra gitu ya. Bisa banget. Siap. Oke. Okay. Lalu kita sempat, nah saya kembali ke, saya melihat di IG-nya Mbak Firzi ini punya ketertarikan dengan busana-busana tradisional. Apa sih yang menarik dengan busana tradisional itu? Kalau dilihat kita ada berapa etnis ya? Iya, banyak sekali ya. Yang membuat saya tertarik itu dari setiap etnis itu, kain busana tradisional itu beda, berbeda-beda. Lucunya lagi, yang membuat saya tertarik justru setiap kain itu ada filosofinya juga. Dari situ saya mulai tertarik untuk sedikit belajar, belajar demi sedikit untuk mengetahui apa sih, ada apa di balik cerita misalnya kain Mega Bendung dari Cirebon, ada apa di balik cerita tenun dari NTT. Ternyata tuh setiap kain itu ada ceritanya. Ada filosofi mengenai kehidupan. Contoh misalnya. Contoh, saya kebetulan kemarin itu memakai kalau lihat IG saya tertarik sama dengan tenun Sika NTT ya. NTT. Ya. Lalu di tenun Sika itu terdapat gambar ini malaikat, angel. Okay. Angel. Gitu. Terus saya pikir ini apa, kita kayak budaya kita tuh apa ya, biasanya kita fauna. Kalau kita lihat dari batik-batik kita itu lebih ke bulan, bintang, segala macam mengenai alam. Yeah. Tapi ternyata di Sika itu, di daerah Sika itu pernah kan kita di mereka ada pengaruh Portugis. Yeah, ya, betul. Portugis, Katolik, lalu ada tentu sosok malaikat, sosok angel itu kan sangat erat di kehidupan mereka, sehingga tertuanglah di dalam kain-kain tersebut.
dan itu banyak kita temukan tenun sika gambar mengenai Natal, bells, bell atau malaikat atau pohon Natal itu terdapat dalam tenun-tenun kita. Sudah berapa provinsi kain yang dipunya? Wah, sebenarnya saya juga nggak tahu sih ya. Awalnya ini sebenarnya dari suami saya dulu yang sering dulu dia pekerjaannya sering banget pergi keluar kota ke daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke dan oleh-olehnya itu selalu kain. Awalnya tuh saya nggak tahu sebenarnya kainnya untuk apa ini. Nggak ada ketertarikan cuman untuk koleksi dan memandangi keindahan tanpa tahu ingin ada keinginan tahu untuk tahu lebih lanjut. Jadi ya kain ya dipajang aja di ini pakai gawangan dipajang di ruang tamu kelihatannya indah. Jadi ya untuk tahu berapa. Jadi setiap kali suami saya pergi ke berbagai daerah di Indonesia dia selalu menghadiahi saya kain mulai dari Papua, dari Aceh pun ada. Yogyakarta kita sudah berapa kali bolak-balik beli batik. Sekarang saya mulai tertarik dengan kain tenun yang ternyata Jepara juga punya tenun. Daerah-daerah Nusa Tenggara juga ada. Sebenarnya saya mulai tertarik ke daerah-daerah yang lebih ke timur sekarang. Oke. Banyak. Sebenarnya saya juga nggak tahu berapa dari berapa provinsi. Ini sungguh inspirasi. Saya juga sering keluar kota, tapi saya jarang ngasih ke istri gitu ya. Yang saya kasih makanan terus gitu. Jadi ya mungkin ya resiko agak melar gitu kita juga. Jadi ini menjadi okay lah. Jadi pembelajaran buat saya nanti ke jadi depan. Kain terbanyak. Saya coba. Saya coba antar kainnya. Istri tetap langsing harus kasih kain. Iya. Sarung mungkin ya lagi lebih gede. Oke. Ide-ide yang menarik. Oke. Cantik. Iya. Jadi lebih enak mana nih? Menari atau main kain gitu? Wah, itu sepertinya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pisahkan. Ya karena nari mesti pakai kain. Iya, gitu ya. Menari harus pakai kain. Menari karena sehat, yep. Ya. Itu semacam kayak olahraga saya juga. Yeah. Kadang-kadang ya kita dengan kesibukan kita suka lupa ya untuk berolahraga. Yeah. Kalau nggak dipaksain, jadi setiap minggu saya paksain untuk menari dan memang saya suka, jadi bawaannya senang aja. Nah untuk menari itu kadang-kadang kan kita yang kita udah menari menyelesaikan suatu tarian satu koreo terus habis itu apa? Habis itu ngapain gitu? Ya enaknya kan kita manggung. Manggung dilihat penonton, tapi sekarang kan lagi masa pandemi seperti ini ada keterbatasan ya, tapi sebelum pandemi itu kita setiap kali ada tarian yang udah selesai kita manggung di mall pernah di mall pernah ya, okay. Di Pesona Square saya pernah. Okay, Pesona Square. Pesona Square di Gandaria City juga sudah. Gandaria City siap. Lalu di pentas-pentas di luar negeri pun pernah beberapa. Tapi di SOH belum kan? Mungkin perlu ada acara di SOH yang hari ini. Ya mungkin ini. Ya ya mungkin sekali teman-temannya dia diajarin dulu. Udah gitu kita ada ya. Jangan hip hop mungkin yang tradisional mungkin lebih bagus. Jaipong ya. Gitu. Siap. Ya, dengan memanggung itu tentu kita harus pakai pakaian yang benar ya. Kita enggak mau terus kita nari jaipong tiba-tiba kainnya Betawi. Oh iya. Nah, itu enggak matching kan berarti. Yeah. Nah, makanya kalau dibilang dari tarian antara kain atau nama nari mana yang lebih memang apalagi kalau jaipong bajunya baju Papua kan repot kabur semua gitu ya. Enggak jauh. Iya benar. Betul. Kayaknya harus kair antara busana tradisional dan menari itu tentu harus diselaraskan dua-duanya harus berjalan dua-duanya lebih ditekuni dua-duanya dengan derajat yang sama dengan intensitas yang sama itu lebih baik karena ketika saya pengalaman saya ketika saya di luar negeri saya lagi manggung tiba-tiba ditanyain mengenai kain yang saya pakai menarik saya kalau tidak tahu malu juga kan? Malu juga. Ya. Kalau ngarang, kalau masuk dia wartawan masuk orang, saya malu juga. Ya. Jadi sekarang setiap kali saya memakai pakaian tradisional atau dalam hal ini menari ya, itu saya pelajari juga. Ini kainnya seperti apa? Oh, kain Betawi ternyata ada bunga, ada timpalnya, ada biasanya Betawi itu bunga-bunga ya. Kalau jaipong seperti apa? Kalau menari topeng Cirebon itu pakai megamendung. Setiap kali
menari itu saya pelajarin apa yang kita pakai. Mungkin bisa jadi kolaborasi yang baik ini kalau yang kecil-kecil diajarin nari, terus kita pentaskan di Soh gitu, itu ya kan, kalau itu bagian anak-anak untuk bergerak, berkarya, boleh. Nanti kita minta panitia Soh ini untuk grup ibu-ibu juga boleh. Nah itu, itu baik, itu betul, setuju banget tuh saya. Nah, apa sih yang disampaikan dengan kegiatan menari? Apa sih visi, misinya dengan menari itu? Visi dengan menari, melestarikan budaya, membuat pertama-tama sebenarnya awareness aja buat orang sekitar bahwa ada lo punya tarian sebanyak ini dan itu harus diteruskan. Gak usah ikut dulu deh, yang penting orang tahu ya. Itu awareness yang pertama. Sering manggung gitu ya. Sering manggung ya. Awareness. Yang kedua ya syukur-syukur kalau mereka akhirnya tertarik. Tuh, ya, yang menonton tertarik untuk ikut, nanya-nanya, dan akhirnya bergabung dengan sanggar. Gak harus sanggar yang saya ikutin, tapi sanggar manapun. Terus akhirnya mempelajari misalnya filosofi dari tarian tersebut. Pakaian yang dikenakan, dari asalnya dari mana, kenapa tarian ini ada. Apa sih dibalik, cerita dibalik misalnya tari saman itu. Tari saman itu kayak sepajari itu kayak untuk manggil hujan kan? Iya. Ya, untuk memanggil hujan. Dan itu beneran ketika saya menari hujan saman, enggak. Itu setelahnya hujan. Itu lalu pengalaman yang cukup. Berarti nanti bisa punya jasa penurun hujan gitu ya. Nanti mulai di podcast kita siarkan ya. Boleh. Musim panas. Iya, musim panas di tengah sawah gitu kan. Boleh, kita sama. Itu ide yang bagus sih. Siap. Tapi intinya adalah melestarikan budaya dan dari itu aja orang mungkin akan tertarik tahu bahwa budaya kita ini sangat beragam, kaya dan ya, dan dari nari menjadi kain, dari kain siapa tahu menjadi makanan. Yeah. Orang mungkin tertarik untuk makan makanan, melestarikan rendang, melestarikan nasi goreng. Tapi ya intinya adalah melestarikan budaya dalam aspek apa? Ya, betul juga. Ingat almarhum Gus Dur bilang bahwa negara ini berdiri dengan keanekaragaman. Jadi ya, kita melestarikan keragaman berarti kita melestarikan negeri ini juga. Itu bagus sekali. Nah, ini yang pertanyaan saya yang terakhir untuk berdua nih. Mungkin Ibu Tanti dulu yang bisa menjawab. Apa sih pesan khusus untuk kaum ibu atau kaum perempuan pada saat ini? Sesuai dengan Hari Kartini ini. Pesannya apa ya? Sebenarnya untuk perempuan di Indonesia tuh kita mau jadi apapun, apa yang kita mau bisa. Kalau kita mau, sebenarnya yang menghambat kemauan kita untuk maju itu adalah diri sendiri. Kalau nggak kita ada tekad untuk bisa maju dan mengalahkan yang menghalangi kita itu, kita nggak akan bisa. Siap. Kalau Mbak Firsi? Saya akan meniru. tidak boleh sama, harus beda. Ya itu perempuan, karena ini Hari Kartini ya. Yeah. Itu apapun bisa dicapai. Pendidikan itu penting, sebagaimana diungkapkan oleh ibu kita Kartini. Dan tidak peduli tidak tergantung pada umur menurut saya. Jadi umur berapapun kita bisa mulai. Kita bisa mulai menari dalam umur 40 tahun, mau sedini mungkin lebih baik. Tapi kalau misalnya dalam usia yang sudah mungkin setengah abad baru mulai tertarik dengan menari, itu bisa aja. Tidak ada yang tidak bisa. Nothing is impossible, semua possible. Jangan membatasi diri gitu. Jangan membatasi diri, benar. Dan menurut saya juga kayaknya untuk pesan adalah bahwa kita juga mengharuskan menghapus stereotyping. Ya, menari itu bukan hanya untuk perempuan. Nah, ini dia menarik ini sebenarnya. Ya.
Sebenarnya itu tidak hanya perempuan, karena lelaki pun bisa. Iya, yeah, siap. Dan ya memang di keluarga kami juga kita mencoba untuk tidak pernah menstereotipkan pekerjaan profesi apapun. Jadi menari itu tidak hanya untuk perempuan, mekanik tidak hanya untuk lelaki. Betul. Ya. Perempuan juga bisa. Jadi tadi mengenai kesetaraan gender, jadi sudah bisa apa aja nih Bu? Jadi tadi sudah bisa, saya dengar sudah bisa ganti ban. Terus sudah tahu radiator mobil letaknya di mana? Ah, udah. Buka okay. Apa kap mobil juga saya udah tahu di mana. Jadi mesin selalu di depan apa di belakang? Tergantung mobilnya ya. Ada mobil yang mesinnya di belakang ya, benar. Ya, oke. Okay. Siap. Ya. Alhamdulillah, super. Ya, mengapa mengutip katanya Maria Teguh, salam super. Jadi kita patut memberikan salam super bagi kedua narasumber kami. Dua-duanya berkreasi dalam dua bidang yang berbeda, satu dunia pendidikan, satu dunia seni. Masing-masing menjadi profil Ibu Kartini yang menurut versi sekarang, versi modern. Tidak ada yang salah, tidak, semua benar. Intinya tetap berusaha menjadi wanita yang berguna bagi lingkungan, lalu ke atas malah kemudian menjadi berguna bagi negara dan bangsa. Itu amin tujuannya. Jadi saya kira saya mengutip dari pesan-pesan mereka bahwa tidak ada yang mungkin, bahwa selama kita punya niat dan punya usaha, kita bisa mengerjakan dan kita bisa menjadi apa yang kita mau. Mari sekali lagi kita ucapkan selamat, tepuk tangan bagi Ibu narasumber kita. Sebagai penutup ini dari panitia PTA, ada sedikit kenang-kenangan buku judulnya Spirit Kartini dalam kisah inspiratif, artikel dan memoir. Ini saya kira ini khusus untuk wanita-wanita hebat. Ditulis oleh sekretaris PTA, wow. Ibu Ari Gani. Dia juga sosok Kartini. Semua wanita di sini adalah sosok Kartini yang berjuang. Nah, itu yang perlu digarisbawahin. Jadi tidak ada yang tidak berjuang, semua berjuang. Kita tepuk tangan untuk semua. Sementara siap kita kasih ini hadiahnya. Terima kasih. Satu lagi ada sedikit kayak hasil karya anak kelas 11. Oh. Jadi ini untuk Ibu Kristanti. Nah. Ini untuk Ibu Firjani. Wow. Wah, terima kasih. Citra. Oke, kita foto terakhir dulu. Terima kasih Citra. Thank you banget. Jadi terima kasih Ibu narasumber kita. Semoga apa yang di sana Pak. Ada PTA buat sekolah Andika buku. Wow. Oh, oke. Okay. Ada souvenir juga buat anak-anak yang tersayang di taman bermain Andika. Oke. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah, ini ada buku-buku buat pembelajar. Saya nggak punya buku nari ya, jadi. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih anak dan parenting. Yeah. Salam sayang buat anak-anak di taman bermain Andika. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Tanti dan Ibu Fitri, terima kasih. Semoga ini menjadi pembelajaran menjadi bagi ibu-ibu yang lain untuk terus berkarya, tetap semangat, tetap berkarya. Gitu dia. Dan mengucapkan alhamdulillah, saya tutup acara PTA memperingati Hari Ibu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.